250 gram tepung tapioka, 250 gram tepung terigu, seledri 25 gram. Sementara untuk wortelnya itu 60 gram. Tumbar halus itu 1/4 bungkus. Ladaku 1/4 bungkus. Kaldu rasa sapi 1/2 bungkus. Soda kue 1 sendok teh. Bawang putih 5 sudah dihaluskan. Gula pasir 1 sendok makan. Garam 1 sendok teh dan air 300 ml. Kita potong seledri tipis-tipis, kemudian juga kita parut wortel kasar ya. Setelah itu kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, ditambah dengan 1 sendok baking soda. Kemudian kita aduk adonannya ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan parutan wortel tadi, juga irisan seledrinya. Terus kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah itu kita titihkan air, kita masukkan bumbu-bumbu tadi ya. Ini biar bawangnya itu tidak bau mentah, jadi dititihkan. Kita masukkan 1/4 ladaku biar tidak terlalu pedas, 1/4 ketumbar bubu atau sesuai selera panjenengan. Ini tengah ya saldonya. Terus kita udah kita matikan kompor. Setelah itu kita masukkan ke adonannya tadi, masih panas, dan kita aduk pakai spatula. Lalu kita lanjutkan menggunakan tangan ya, diaduk sampai menyatu, nggak usah sampai kalis-kalis. Setelah itu kita ambil adonan sedikit-sedikit ya, terus kita pulung seperti ini. Jangan lupa alasnya itu ditaburi dengan tepung terigu sedikit biar enggak nempel. Dan ini jadi 70 biji ya Bu. Ini kalau dijual 500-an jadi 35.000 ya. Tadi aku hitung itu biayanya 14.200, itu sudah total. Dan setelah jadi semuanya, kita titihkan air, masukkan 1 sendok minyak dan juga 1 sendok garam ya, biar isinya nanti nggak luntur di air. Setelah itu kita masukkan pulungan tadi ya ke tempatnya sampai mengapung. Setelah mengapung kita tiriskan. Ini besar-besar jadinya bunda. Kita tiriskan ya, setelah itu bisa langsung kita goreng. Kalau ingin disimpan, sebelum kita masukkan plastik itu dikasih minyak lagi ya, biar ketika nanti lengket lah. Ini minyak sudah panas, kita masukkan itu dari satu persatu ya. Tidak usah lama-lama gorengnya, cuma sekitar 5 menit atau terserah bunda-bunda ya. Nah, ini satu kali sudah berubah warna, terus kita tiriskan. Sudah matang ini enak. Ini hasilnya bunda, selamat menikmati. Nah, ini dia.
atau dengan